yang lebih besar. Ya sepak bola putri usia. Push semua. Buntut dari penurunan jumlah penjualan produk mobil Jepang Nissan dari tahun ke tahun, terlebih imbasnya dari mewabahnya virus corona yang menyebabkan semakin merosotnya penjualan produk Nissan secara signifikan, Nissan Motor Indonesia akhirnya resmi menutup pabriknya di Indonesia. Sebelumnya, Nissan juga telah menutup pabriknya di Spanyol dan diwarnai aksi unjuk rasa dari ratusan karyawannya yang terkena PHK dengan membakar ban di depan pabrik. CEO Nissan dari Jepang, Makoto Uchida, memutuskan untuk pemangkasan produksi secara global sebanyak 20%. Untuk produksi di Eropa akan dipindahkan dari Spanyol ke Inggris. Dan untuk pabrik di Indonesia yang telah resmi ditutup, produksinya akan dialihkan di Thailand. この点大きな赤字を計上しているということに関しては経営責任として非常に重く受け止めております。当社のインドネシア工場を閉鎖し、同地域での生産はタイの拠点とします。 Jangan lupa sahur.